aku hari ini bersama dia lagi. Yo yo. Gila hype beast banget kayaknya nih. Sepatunya aja kurang. Sepatunya yeah, yang no hype beast gitu dong, Za. Ini karena lagi meriang. Ya benar-benar. Kacion. Pasca kepergian sang suami Asra, Bunga Citra Lestari selalu digadang-gadang dekat dengan beberapa lelaki, namun nampaknya BCL tak peduli. Dari mulai Ariel hingga Reza Rahadian, BCL menyebutkan kalau dirinya lebih nempel kepada Reza Rahadian. Terbukti beberapa kali dirinya terlihat nyaman dengan Reza, bahkan para netizen menjodohkan dan menyebutkan Reza Rahadian cocok dengan BCL. Meski begitu, kedekatan Reza Rahadian tak hanya sekarang. Reza dengan BCL dekat semenjak ada Asraf, keduanya bersahabat. Sering main film bersama, bahkan seperti keluarga. Saat itu pun Reza Rahadian bersahabat dengan suami Bunga Citra Lestari, Asraf. Hingga Asraf meninggal, kini Reza Rahadian selalu setia mendampingi BCL dan mengaku nyaman. Ada dia. Baru dari mana sih kamu? Toraja. Tak hanya ada nama Reza Rahadian, melainkan ada nama Ariel Noah yang terlihat selalu bersama Bunga Citra Lestari dan cocok dengan BCL. Namun BCL sendiri menyebutkan dirinya dengan Ariel hanya berteman, bahkan sedang ada kolaborasi lagu. Terlihat keduanya memang cocok, bahkan selalu pamerkan kemesraan, namun hanya dalam video klip. BCL menyebutkan dirinya dengan Ariel Noah bersahabat, tak ingin merubah itu meskipun kebersamaan BCL dengan Ariel Noah kadang membuat baper para netizen yang menjodohkan keduanya. Keduanya hanya bersahabat. Halo, jangan lupa sekarang filmnya sudah tayang tanggal 28 hari ini, hari pertama tayang. Jadi nonton di bioskop ya. Ramaikan bioskop ya. Membantah tentang semua pemberitaan yang ada, BCL menyebutkan dirinya dengan Ariel Noah hanya bersahabat, kolaborasi dalam sebuah lagu. Namun Ariel pun mengerti kalau BCL dengan dirinya selalu dipasangkan karena keduanya sama-sama single. Kini terlihat dekat dengan Reza Rahadian, BCL terang-terangan mengaku kalau dirinya lebih nyaman dengan Reza Rahadian, ketemu kemistrinya. Bahkan BCL menyebutkan sang anak semata wayang Noah memanggil Reza Rahadian papa dari semenjak ada Asraf. Hingga kini Noah menyebut Reza Rahadian papa sudah akrab. Ya, ada apa? Asparagus. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.